Di Samudra Pasifik, seorang nelayan terdampar di pulau terpencil dan tidak berpenghuni. Sudah seminggu sejak ia terdampar dan semua perbekalan sudah habis. Tidak ada sumber air tawar seperti sungai dan danau untuk diminum. Bagaimana caranya supaya dia dapat bertahan hidup? Mari kita cari tahu caranya. Kita dapat membuat air tawar dari air laut melalui proses desalinasi air laut. Mari lakukan proses desalinasi sederhana. Letakkan wadah kecil ke dalam wadah besar berisi air laut. Tutup wadah dengan lembaran plastik transparan dan ikatkan dengan tali. Letakkan objek pemberat ke bagian tengah tutup plastik. Amati bagaimana air tawar diperoleh dari air laut. 1. Karena panas matahari, air menguap menjadi uap air. Ketika mencapai lembaran plastik, uap air mengembun menjadi butiran-butiran air. Butiran air mengalir ke bawah mengikuti lembaran plastik transparan dan kemudian menetes ke dalam wadah kecil. Garam yang terkandung dalam air laut tertinggal di dasar wadah. Cukup. Segarnya.